Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kita kembali lagi setelah lama tidak pernah upload video ya. Dan ini masih bulan-bulan Sawal. Jadi Comeng Camperpen Family mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf dan batin. Dan untuk kali ini kita akan melihat jalan-jalan satu tempat ya, di mana ada undangan pertandingan futsal. Di sini pertandingan futsal antar keluarga. Jadi ini sembari kita berjalan menuju ke sana, nanti kita saksikan, oke? Terus stay tune, jangan kemana-mana, simak keseruan kami di Comeng Camperpen Family. Ya guys, kita sudah sampai dan ini beberapa keluarga sudah datang. Sepertinya permainan sepak bola atau permainan futsal malam ini lumayan ramai ya. Mungkin tim pertama dari ibu-ibu. Jadi kita bisa melihat bagaimana keseruan mereka nanti bermain bola. Kebetulan ini dekat Hotel Mutiara di Kota Tarakan. Dan ini para peserta-pesertanya. Tadi pagi datang, tadi siang datang. Bentar, Rahman, habis aja ya, buat kue, buat open house besok. Di rumahku, ini. Jam berapa open house-nya? Gak tahu, cuman. Hah? Cuman penyelenggara. Iya, Kak. Mana dia? Di Beringin kah, di mana? Ya, di Beringin, di rumahku luas. Oh. Tapi Beringin, oh depan pasar ikan tuh ya? Iya. Yang penting bola ya, Bu ya. Yang penting bola. Yang penting bisa ditendang. Ini lah bolanya. Maunya bawa bola sendiri ya, Pak. Oke guys, kita masuk lihat lapangannya. Inces. Puan mainan. Jauhnya dia uji ke Aduh. Ini kebetulan lampu lapangan futsalnya belum dihidupin. Nah, sudah hidup. Lampunya sudah hidup, guys. Ini tim apa lawan tim apa ini? Tim Jumain sama melawan Petapuna. Oh, berapa lawan berapa? 10 lawan 10. Oke. Okay. Ayo sembunyi. Sembunyi, Pak. Kita coba masuk, guys. Orang mbak bilang pakai jilbab pink, jadi pakai jilbab pink kita gitu, ya. Jilbabnya paling banyak jilbab begitu. Jadi maunya jilbab apa? Jilbab begini. Kalau oh, ada perita nanti pakai jilbab begitu mah. Orang mbak ini ambil di rumah ya. Nanti dia punya warna. Kemana? Hai. Hai, jadi kita akan main ini tim tujuh main yang warna pink. Ya guys, ini ibu-ibu lagi persiapan ya. Persiapan. Mereka lagi sambil menunggu pemain tim lawan. Mereka berkumpul. Dan pemain paling kecilnya ada. Pemanasan lah kamu, kayak pemain bola tuh. Manajernya. Ini manajernya ini, Ibu Epi. Halo, mau main bola antara Dijumain dan Petapuna. Semoga menang Dijumain. Amin, amin. Menang, menang, menang. Tidur dia. Ma,
Ya guys, ini kita menunggu. Keadaan bolanya apa adanya. Karena bola yang aslinya belum datang. Dan para penonton sudah ada. Ada Jimone. Halo. Baby di belakang. Sudah siap. Ini yang main perempuan apa laki dulu? Perempuan dulu ya. Main juga ya. Kita ikut ke main. Itulah. Ini tim mana yang ditunggu ini? Tim WO berarti nih. Tim mana yang ditunggu? Tim the Petapuna sudah ada? Belum. Ini yang ada dijumain kah? Oh, ini siap nih. Siap 24 ya. 24 jam. Oh, mana drumnya tuh? Di mobil situ. Masih keluar lah. Pian yang bawa mobil. Terus? Mereka lama. Mungkin habis sholat isya. Oh iya kah? Bagaimana tiba-tiba ada ide mau main bola seperti ini? Kalau ide sih nggak ada sih, cuman waktu itu momennya lagi pas kan, pas lagi hari raya, ngumpul semua keluarga, jadi ada masukan, ayo kita olahraga, saling silaturahmi dalam rangka main futsal. Kebetulan teman-teman istri perempuan diajak kan, jadi kebetulan ayo main-main. Nah. Apa? Oh itu musuh tuh yang kayak gitu tuh. Oh musuh tuh. Ya, oh, ya musuh. Agak sinis-sinis kalau. Oh iya. Mau padahal sama wasit nih. Udah lama kartu nih. Ini wasit pemain nih. Belum main sudah 2 kali ganti kostum. Oh iya kak, kenapa? Tapi enggak luntur juga make up kan? Belum main sudah 2 kali ganti kostum. Bagaimana caranya mau main? Pemain bayangan kak? Pemain bayangan. Nah, tim cowoknya mana? Datang sama manajer dua orang. Siapa? Hai, Ci. Hai. Nih, oh. Kamu tutup. Nih, kau lihat sini. Eh, kau. Hurra, hurra, hurra. Senyum. Inilah tim dijumain yang akan satu bersiap-siap dua, untuk senyumnya, satu, melakukan dua, pertandingan tiga. Melawan ke Petapuna. Dan ini lagi foto-foto ya, persiapan-persiapan. Mereka lagi persiapan foto untuk satu tim. Dan ini adalah manajernya, Pak Haji Jumain, yang lagi memantau keadaan peserta-peserta yang akan bermain, baik itu tim perempuan maupun tim laki-laki ya. Dan kita lihat yel-yel mereka. Oke. 1, 2, 3. Inilah kegembiraan-kegembiraan para keluarga Kota Tutu and the Gang yang lagi kebetulan lagi pada ngumpul ya, dari segala penjuru kota maupun desa berkumpul jadi satu di Kota Tarakan. Mereka lagi bersemangat. Dan ini yang baju merah, ini adalah tim dari Petapuna. Beberapa peserta sudah datang tapi belum lengkap. Dan ini Bu Umi dan Zahro. Ini dari sponsor dari tim The Petapuna. Dan ini mereka, tim laki-laki dan perempuannya yang sudah datang tetapi belum lengkap.
Yang cowoknya juga masuk, yang cowoknya. Yang mau main cowoknya masuk. Dan sementara mereka lagi mengatur ya, atau berganti kostum. Dan penonton sudah hampir ribuan. Ribuan hadir penonton. Dan ini persiapan mungkin pembukaan dan sekalian baca doa. Karena ini pertandingan yang saklar ya, yang jarang sekali diadakan. Ini pun insya Allah mudah-mudahan bisa berlanjut sampai dari tahun ke tahun. Dan ini kayaknya sepertinya perdana. Masuk aja semua, mau foto bareng dulu. Ya. Ini kebetulan masih ada jaring-jaring karena kita di luar, di dalam ya. Ah, ini pemain dari Balikpapan sengaja didatangkan dua orang. Dua saudara yang sengaja didatangkan dari Balikpapan. Oke teman-teman, kita tunggu pembukaannya. Salah masuk. Oh ya, ini nah. Ini dokumentasi. Dan Mr. Maan, apa kabar? Baik. Meremehkan kita. Pangeran. Stop. Ini tim dari Depa Tapuna sudah masuki lapangan, yang berwarna memakai baju warna merah, dan yang memakai baju warna hitam ini adalah dari The Jumain, grup dari Jumain ya. Nah ini silakan masuk lapangan. Yang memakai baju merah ini adalah tim dari Depa Tapuna, lagi persiapan. Mana yang lain? Depa Tapuna sudah cukup kak? Ini ditanya sudah cukup apa belum? Sudah cukup apa belum timnya? Sebanyak-banyak. Oh iya sih. Sebanyak-banyak, yang penting intinya main semua. Ah, mantap. Merah. Haji Compe bagaimana pendapatnya? Ya, baik, bagus juga. Tim hitam melawan tim merah. Tim hitam melawan tim merah. Ayo Janik. Halo, apa kabar? Halo. Besok bilang di rumah kah? Iya, di rumah. Di rumah ya? Jam berapa? Siang. Jam 11. Iya teman-teman, ini kita ada open house di rumah saudara Mr. Man. Kita masuk ke dalam. Kami persilakan masuk dulu di area. Semua keluarga, baik ini maupun reporter, kita akan ada acara pembukaan. Silakan masuk dulu. Karena waktu berjalan. Mungkin yang cowok stop dulu, cowok kita mau acara dimulai. Kita mau hubungan.
panitia pelaksana ingin menyampaikan. Petamburan mana? Cowoknya tim Petamburan. Terus untuk foto nanti kita kasih kesempatan. Nanti kita kasih kesempatan. Yang cowoknya mana ini? Cowoknya mana? Cowok yang tim mau tanding. Kelompoknya nanti, kalau saya ambil bola itu tak main selama itu. Kalau kita tahu semua ini. Main di sana ke belakang kumpul. Yang cowok. Kelompoknya nanti. Silakan di belakangnya. Dijumain pakai baju warna hitam dan di Petapuna memakai baju merah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi malam ini kita mengadakan futsal family. Jadi yang akan bertanding malam ini adalah tim Haji Jumain cewek cowok dengan melawan tim Petapuna cewek cowok. Sekarang membuka dulu. Yang mau main masuk. Ini pembina ya. Dan sekaligus penasehat ingin menyampaikan sepatah dua kata. Yang mau kami ucapkan alhamdulillah karena pada malam hari ini bertemu dua tim yang cukup tangguh. Mudah-mudahan sportivitas tetap dijunjung tinggi. Ini cuma hiburan, jadi jangan ada sampai emosi atau berkelahi di lapangannya. Karena bisa putus hubungan keluarga nanti. Jadi kami harapkan sportivitas. Jadi sebelum bertanding harus salaman dulu semua ya. Tidak berpanjang lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsung ke pembacaan doa. Silakan Habib pimpin doa ini yang untuk penting. Keselamatan kita semua. Yang penting. Semoga pertandingan malam ini berjalan aman dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita sama-sama sejenak berdoa. Jadi kita dimulai dengan sholawat ya. Kita sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu kita baca doa Al-Fatihah. Dan setelah itu kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita berdoa ya Terima kasih. Selanjutnya kami kasih kesempatan 5 menit untuk kedua tim foto. Dokumentasi tolong. Jadi nanti dua tim gabung dulu kita panggil penasehat mau coba. Silakan kita gabung sama foto-foto dulu. Tim di sini gabung dulu. Datang. Jangan nanti. Kamu.
sini, kamu sini. Kami, foto-foto dulu. Semua di belakang. Gabung-gabung sini. Kita lepon, gabung dulu. Masih dulu foto. Mari ya, satu-satu ya. Ya, mantap. Minta dong, semua. Melihat sih satu-satu saya tidak hafal. Habis waktu ya. Cepat. Dulu. Masuk ya. Sudah mantap? Oke? Belum. Sudah? Ketuk kedua presentasinya bertanding selama masuk ke tengah. Hei, ke tengah. Itu namanya di pojok. Di tengah. Masing-masing. Masuk dulu semua. Semua di tengah. Hei. HP semua disimpan dulu. Yang mau bertanding enggak pegang HP. Jadi saya minta tolong timnya mana? Tim sebelah kan? Tim mana? Tim satu tim. Timnya mana? Satu tim. Jadi kita adakan pertandingan 2 kali 15 menit. Setelah itu ganti tempat. Setiap nanti ada pelanggaran bunyi fluid. Setelah pelanggaran ke 6 itu ada tendangan langsung. Jadi ada tendangan langsung lah ya. Siapkan kapten di belakang, ini pemain 5. Ini adalah pemain 5, yang lainnya cadangan nanti kita ganti. Terserah, kapten yang memilih, silakan 5. Yang lainnya tidak terpilih, silakan tinggal di lapangan. Yang memain tinggal di lapangan 5. Cadangan standby. Biarlah. Biarlah.
Es para allá.